شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa adab, ada beberapa sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berpuasa. Di antaranya adab yang pertama yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berpuasa adalah ta'jilul fitri, mensegerakan untuk berbuka. Jadi adab yang pertama adalah bersegera untuk berbuka. Dan ini apabila sudah benar-benar tenggelamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah benar-benar tenggelam atau sudah hilang bulatan matahari ya di ufuk barat, maka saat itu disegerakan, disunahkan untuk bersegera untuk berbuka. Dan ini adalah sunnah ya dari Nabi SAW. Dan jangan diakhirkan ya, semisal sampai hilangnya cahaya matahari atau sampai bermunculan bintang-bintang, ini tidak ada sunnah ya dari Nabi SAW, bahkan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian kalau ada orang mengatakan, apa hikmahnya, apa alasannya Nabi SAW yang mensunahkan supaya mensegerakan untuk berbuka? Hikmahnya di antaranya yang pertama adalah untuk menjalankan perintah Nabi SAW dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang paling penting, yang paling inti adalah menjalankan sunnah Nabi SAW dan melaksanakan perintah dari Nabi SAW. Jadi cukup bagi kita untuk sami'na wa ta'na, ya kita mendengar dan kita mentaati. Dan jangan sampai kita bertanya kenapa dan kenapa ya Nabi SAW memerintahkan dan juga Nabi SAW melarang kepada kita semuanya. Jadi diantara sifatnya orang-orang yang beriman adalah bersegera mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya cukup sami'na wa ta'na, kita mendengarkan dan kita mentaati Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia punya pilihan, dia bisa menunda-nunda atau dia bisa mengakhirkan. Tapi seharusnya seorang mukmin dan seorang mukminah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara hikmah yang kedua di antara mensegerakan berbuka puasa adalah termasuk tanda-tanda kebaikan umat Islam. Di antara tanda-tanda kebaikan umat Islam, dia adalah cepat untuk berbuka, ya bersegera untuk berbuka, baik untuk agamanya dan juga baik untuk badannya.
sebagaimana dalam hadis sahihain dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitra. Manusia itu senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan lapang selagi mereka ini mensegerakan untuk berbuka. Jadi kalau kita mau baik, mau selamat di dunia maupun di akhirat, maka apa? Segera untuk berbuka apabila sudah masuk waktu maghrib atau apabila sudah tenggelamnya matahari. Mafhum mukhalafahnya, ya kebalikannya, bahwasanya orang yang mengakhirkan berbuka, maka apa? Dia adalah tanda-tanda kerusakan, ya tanda-tanda dia akan hancur di dunia maupun di akhiratnya. Karena apa? Dia berlebih-lebihan, ya hulu di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah mensegerakan untuk berbuka adalah pembeda antara puasanya orang Muslim dan puasanya orang ahli kitab, orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jadi pembeda antara puasanya kita dan puasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah apa? Mensegerakan untuk berbuka. Dan kita dilarang ya untuk mengikuti, untuk tasabuh menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun. Senantiasa agama Islam ini nampak, ma ajjalun nasul fitra, selagi manusia itu ya bersegera untuk berbuka. Li'anna al-yahud, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengakhirkan untuk berbuka. Jadi bersegeralah untuk berbuka, ya karena ini termasuk siarnya orang Islam. Ya, siarnya orang Islam adalah bersegera untuk berbuka. Ya, berbeda dengan siarnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang keempat, di antara hikmah mensegerakan untuk berbuka adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Jadi yang keempat adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kesenangan. Dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, yang mana dia akan berbahagia dengan dua hal ini. Apa yang pertama? Ida aftara fariha. Kalau dia berbuka, maka dia akan gembira. Jadi orang Muslim, orang yang berpuasa, ketika dia bersegera untuk berbuka, maka apa? Dia akan gembira. Ya, dia akan senang. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka dia akan berbahagia dengan puasanya. Dan ini tabiatnya manusia, tabiatnya orang manusia, ya tabiatnya orang berpuasa, ya ketika dia berbuka pasti akan senang, ya dia akan gembira hatinya. Kemudian yang kelima, di antara hikmah ya dari mensegerakan berbuka adalah lebih mudah, lebih gampang ya bagi orang yang berpuasa. Jadi lebih mudah ya bagi orang berpuasa dan tidak memberatkan ya bagi orang berpuasa. Seandainya kita mengakhirkan ya sampai isya, sampai pertengahan malam, maka pasti memberatkan. Maka lebih mudah adalah bersegera untuk berbuka ya ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan kalian itu kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak menghendaki dari kalian itu kesulitan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa ya supaya bersegera untuk berbuka, maka apa? Laksanakan ya, segera untuk dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala senang apabila keringanannya itu dilaksanakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu benci apabila maksiatnya itu dikerjakan.
Kemudian adab yang kedua, ya, di antara adab-adab ya bagi orang yang berpuasa yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'khirus sahur, ya, mengakhirkan makan sahur. Jadi yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi ada dua adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah makan sahur. Kemudian yang kedua adalah makan sahurnya di akhir waktunya, ya, menjelang subuh atau di akhir waktunya. Karena orang yang makan sahur akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan kemuliaan yang agung, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasakharu fa inna fis sahuri barakatan." Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada barokahnya. Kemudian, apa barokahnya orang yang makan sahur? Ya, apa barokahnya makan sahur? Di antara barokahnya yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara barokah kebaikan makan sahur adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan sahur dan Nabi mengakhirkan makan sahurnya. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berbarokah. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarokah. Jadi orang yang makan sahur kemudian dia berniat dengan makan sahurnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahurnya adalah ibadah. Makan sahurnya adalah ibadah. Dia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barokah makan sahur adalah menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara puasanya kita, puasanya orang-orang Muslim, dengan puasanya ahlul kitab, puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah aqlatus sahur, adalah makan sahur. Jadi pembeda antara puasanya kita ya dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi kita diperintahkan ya supaya makan sahur, supaya tidak berbeda, supaya tidak sama antara puasanya kita dengan puasanya orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, di antara barokah makan sahur, puasanya mengakhirkan makan sahur itu bertepatan dengan waktu yang mustajabah. Jadi mengakhirkan makan sahur itu bertepatan dengan waktu yang mustajabah, bertepatan dengan waktu yang fadilah, waktu yang mulia. Karena apa? Bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sehingga apa? Orang yang makan sahur, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah, waktu yang terkabulkan doanya. Dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Wasnya setiap hari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. "Khina yabqa sulusul lail akhir." Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi turunnya Allah Subhanahu wa taala ya ketika di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni fastajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. "Wa man yas'aluni fa'utiyah." Maka barang siapa minta kepadaku, maka akan aku beri. "Wa man yastaghfiruni fa'afirulah." Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka saya akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian keempat, di antara barokah makan sahur, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan salat kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.